Terima kasih. Yang Muhammad Dato' Haja Mariani binti Muhammad Yid. Saya kemukakan soalan nombor 6. Terima kasih. Silakan Yang Muhammad Tri. Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat untuk kemukakan soalan mengenai Exim. Agensi Kawalan Sempadan Malaysia atau Exim yang baru ditubuhkan pada peringkat awalnya hanya beroperasi di 4 buah negeri sahaja, iaitu Perlis, Kedah, Perak dan Kelantan yang bersempadan dengan Thailand sahaja. Kekuatan pegawai dan anggota Exim kini adalah seramai 909 orang, terdiri daripada keanggotaan 3 buah agensi utama iaitu Polis Diraja Malaysia, PDRM, Jabatan Immigration Malaysia, JIM, dan juga Jabatan Kustom Diraja Malaysia. Pada masa ini, Exim belum lagi beroperasi di sempadan Malaysia-Indonesia dan juga Malaysia-Singapura. Dan kuasaan operasi ini akan diperluaskan setelah rang undang-undang Exim yang mungkin akan dibentangkan dan luluskan deployment pada bulan Mac tahun hadapan. Justru operasi Exim pada masa ini hanya menggunakan arahan Majlis Keselamatan Negara nombor 15. Kerajaan melihat aktiviti penyelundupan ini berupaya memesongkan sumber negara apabila dieksploitasi untuk mengangkut keuntungan. Bagi memastikan ketirisan hasil dan aktiviti penyelundupan manusia serta barangan kawalan dapat dikawal secara efektif, pengurusan operasi Exim akan disusun semula dan diperkemaskan supaya dapat dimantapkan kekuatannya secara menyeluruh selaras dengan cabaran dan tuntutan pada masa kini dan masa hadapan. Kuasaan sempadan negara yang sangat luas dan kepelbagaian bentuk muka bumi turut menuntut keperluan penyusunan semula kerana isu penyelundupan di sempadan merupakan salah satu cabaran utama pihak penguat kuasa. Kerajaan memandang serius perkara ini, malah komited untuk menangani isu penyelundupan dan aktiviti yang menyalahi undang-undang di sempadan negara. Oleh yang demikian, cadangan perluasan skop operasi Exim ini merupakan antara usaha utama yang digerak bagi mempukuhkan dan memperkasakan lagi kekuatan sedia ada agensi-agensi penguatkuasaan di sempadan negara secara bersepadu di bawah konsep National Blue Ocean Strategy atau NBOS, dan adalah diyakini NBOS dapat menangani secara efektif aktiviti penyelundupan dan isu ketirisan nasional negara di bawah satu pasukan penguatkuasa yang bergerak secara bersepadu. Terima kasih. Silakan. Cuan Taman Dato' Mariani. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan kedua ialah, apakah status pembinaan pagar pemisah sempadan terutama di utara semenanjung Malaysia yang bersempadan dengan selatan Thailand, serta bagaimanakah KDN dengan kerjasama strategi Lautan Biru Kebangsaan dengan bekerjasama dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi memastikan laluan atau akses yang tidak mempunyai pos kawalan sempadan dijaga atau dipantau rapi bagi memastikan kes seperti kem transit penyelundupan manusia haram di Wang Kelian tidak berlaku lagi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya sempadan Malaysia Thailand sekarang sudah ada tapi agak uzur, dan kita pun telah meluluskan pembinaan pada sempadan di antara Malaysia dengan Thailand, termasuk dari mulai dari Perlis hingga ke Kelantan. Dan setakat ini yang saya fahamkan, mungkin kelulusan dah diberi tapi kita menunggu pelaksanaan. Secara kita pun telah menghantar permohonan kepada UKAS untuk melantik kontraktor yang bersesuaian. Dan untuk pos sempadan memang bukan saja di Kelantan, malah di negeri Sarawak, Sabah pun kita banyak dah lulus, tapi memandangkan kekangan ekonomi pada masa kini tidak membenarkan pertukaran diberi. Dan sudah pasti kalau kita lihat di Kelantan sendiri, saya pernah pergi ke Golok dan Rantau Panjang, sudah memang ada pos sempadan ataupun pos immigration atau CIQS. Tapi untuk mengekang ketirisan memang kita tak dapat dinafikan. Memang ada yang bolos dan ada juga yang kena tangkap. Sekian, terima kasih.